Sikul Pekalongan Outlet. Ini letaknya di alamatnya di ini ya, Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Alamat lengkapnya ini di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 156 Pekalongan, Sikul Pekalongan Outlet. Sampai di sini jam 8 tadi. Ini. Kain yang digunakan namanya Navarro. Ya, mereknya Mas ya? Iya. Mereknya Navarro. Nah,
ini banyak pilihannya. Ya, banyak apa? Warnanya mas ya. Nah, saya milihnya yang hitam sama coklat. Terima kasih mas. Ini yang dasar sudah diganti ya, sudah dirapikan. Minggu lalu saya ngasih 500.000 karena ini pelunasan. Ya ini lantainya sudah diganti ya, karpetnya. Ini dia tadi dilepas yang krem itu, dilepas ganti hitam untuk menyesuaikan dengan warna jok ini. Iya, nah ini hasil dari mengganti kulit jok ya, mobil pakai kalep. Ini hasilnya bagus ya, rapi ya. Saya ganti apa, melapisi jok di sini nih atas rekomendasi dari teman-teman juga. Ya. Ini tempatnya. Masih tinggal sedikit lagi, masih tinggal sedikit lagi, masih jahit. Nah, ini tinggal finishing, tinggal finishing. Ini pintu sudah, pintu sudah semua. Wah, sudah. Jadi tadi sekitar dari jam 8 sampai sekarang jam 4. Mas, nengkene nek nganggo kulit bisa apa mas? Kulit, ya bisa. Bisa juga ya? Bisa juga. Oh, ternyata bisa juga. Semi kulit juga ada. Semi kulit juga ada. Masih dijahit biar rapi karena ini juga permintaan saya, jadi biar apa namanya, biar selaras dengan joknya. Ya, terima kasih ya. Nanti kalau apa namanya, kalau kalian mau ganti jok kulit, ini saja. Ini saya rekomendasikan ini. Matanya rapi dan apa namanya? Ya, harganya standar lah. Yang jelas kualitasnya, kata saya kualitasnya ini bagus. Ya. Jahitannya bisa dilihat. Ini saya rekomendasikan di sini. Kalau teman-teman mau melapisi kulit jok mobil di sini. Di sini ada apa saja, Mas? MBTEC. MBTEC. Macamnya ada MBTEC. Fiesta, terus juga. Ada selain jok mobil apa, Mas? Jok mobil. Selain jok mobil, kaca film? Kaca film,
audio dan lampu-lampu. Kaca film, audio, dan lampu-lampu mas ya? Variasi. Variasi mobil pokoknya ya. Iya. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.